dapat dibuka kulitnya. Best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat pau ya. Pau inti kelapa ya, kelapa putih. Sekarang kita buat inti dulu ya. Ini kelapa putih setengah kilo, saya gunakan daun pandan sedikit. Gula 200 gram ya. Saya masak gula dulu ya. Saya tidak mau buat gula hangus ya. Saya letak air sikit. Saya tunggu dia mendidih. Baru saya masak kelapa ya. Saya masak daun pandan. Tunggu gula hancur dulu ya, baru letak kelapa ya. Sekarang gula dah hancur ya, kita letak kelapa tadi ya, yang setengah kilo. Kita kecilkan api dia ya. Kita letakkan garam sedikit supaya dia terasa lemak tu ya. Saya gunakan tepung gandum ya, satu sudut tepung gandum ya. Cukup ya, saya tambah terlalu kering ya, sedap dia. Ya, dia basah-basah sedikit, baru sedap. Kita buat pau ya. Sekarang sudah masak ya kelapa saya. Saya tunggu sejuk dulu baru buat pau ya. Inti pau ya. Sudah siap. Sekarang kita nak buat pau dia ya. Inti pun sudah sejuk, kita buat pau sekarang ya. Saya gunakan is ya. Is macam ini. Satu bungkus is. Saya buat banyak hari ini ya, kawan-kawan. Saya menggunakan satu bungkus is. Satu kilo tepung. Tepung pau, saya gunakan tepung pau. Saya tidak menggunakan tepung biasa ya, tepung pau. Kalau tepung pau lebih cantik lagi pau ya. Ini is tadi yang satu bungkus. Kemudian kita campur dengan air suam ya. Kita letak sini dulu ya.
Ini ialah sepening ya. Saya menggunakan lebih kurang 2 sudu penuh ya. Campur dulu sepening ini bersamaan dengan tepung ya. Sekarang ibu roti kita sudah berbuih ya. Kita letak kita masukkan semua ibu roti. Kita masukkan semua tadi ya, satu cawan ibu roti tadi. Kita masuk lagi air suam ya, sedikit demi sedikit ya. Kita tambah lagi ya, belum cukup ini. Yang kita letak di atas permukaan yang rata ya. Ya, kita tutup ya. Dan tunggu dia setengah jam ya. Kalau suhu berek panas ya, dia cepat kembang. Kalau tak panas dia lambat sedikit kembang ya. Kita tunggu dia kembang dulu. Setengah jam ataupun setengah jam lebih ya. Sekarang kita mula buat ya, sudah kembang. Setengah lagi kita tutup pakai kain ya. Kita buat setengah dulu.
Terus dia nak buat sama besar dia, dia timbang dia ya. Saya tak timbang ni, saya main agak-agak je. Sekarang kita buat ya. Saya tekan-tekan macam ni je kan. Nipiskan tepi dia ya. Macam ni. Tak nanti lah. Tekan sikit. Nanti kita tutup ya, macam ni. Kita bulat ya. Dia nipiskan tepi dia ya. Lepas itu kita letak nanti. Kukus dia ya. Selama 13 minit ataupun 15 minit ya. Dapat dibuka kulitnya. Best.